Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, adalah satu sukacita kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran sekolah sahabat kita, di mana sepanjang satu kuartal ini kita terus membahas hari demi hari dalam buku Ayub, di mana kita dapat melihat melalui pengalaman pribadi Ayub mempelajari mengenai karakter Tuhan yang sesungguhnya. Untuk itu biarkanlah pada hari ini kita beserta seluruh keluarga kita dapat mempelajari melalui kebenaran firman Tuhan. Dan jangan lupa, sebelum kita mempelajari, siapkan Alkitab berada dekat kita sehingga kita dapat membaca juga secara pribadi apabila ada ayat-ayat yang kita akan baca melalui pelajaran hari ini. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah Kulit Ganti Kulit, pertempuran yang terus berlangsung. Kita dapat membaca pertama dalam Ayub 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita sama-sama dapat membuka Ayub pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jikalau kita sudah menemukannya, kita dapat membacanya. Ayub 2 pasal yang pertama, Ayub 2 ayat yang pertama. Pada suatu hari datanglah anak-anak Tuhan menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi," jawab iblis kepada Tuhan. Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Ya. Melalui ayat yang baru saja kita baca dalam Ayub 2 ayat 1 sampai 3, ayat tersebut memulai dengan hampir mengulangi sebagian dalam buku Ayub yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-8, ya. Ceritanya hampir sama, diulangi. Cuma perubahan besar yang berbeda pada bagian Ayub pertama dengan Ayub yang kedua, ayat yang ketiga. Di situ dikatakan Tuhan sendiri berbicara tentang bagaimana hambanya ini Ayub, agar dia itu adalah orang yang setia meskipun musibah menimpa kehidupannya. Jadi Tuhan mengatakan bahwa Ayub ini tetap setia karena dia melihat suatu bukti yang nyata dari hambanya ini Ayub, walaupun banyak pencobaan yang menimpa dia. Karena itu, tiba pada Ayub 2 ayat yang ketiga, tampaknya tuduhan setan seolah-olah Tuhan buktikan bahwa tuduhannya adalah tidak benar, dan itu adalah tuduhan yang salah. Karena Ayub tetap setia kepadanya, yaitu kepada Tuhan, dan Ayub tidak mau mengutuk Tuhan atau bersungut-sungut seperti apa yang dituduhkan setan atau dikatakan setan kepada Tuhan. Jadi kalau kita membaca secara keseluruhan Ayub 2, nanti boleh dibaca pemirsa secara keseluruhan Ayub yang kedua, apa yang terjadi di dalam Ayub pasal 2 ini? Ini adalah penting bahwa fakta dalam pasal 1 dan pasal 2, anak-anak Tuhan, ya, dituliskan sedang ada pertemuan dan di situ hadir anak-anak Tuhan, ini berada di dalam suatu untuk menyaksikan sebagai saksi antara pertikaian atau antara dialog yang sedang terjadi, yaitu ketika setan sedang menuduh kepada Tuhan, ya. Jadi anak-anak Tuhan sebagai saksi antara pertikaian yang sedang terjadi ini, antara kejahatan dengan kebenaran. Jadi dalam frase kulit ganti kulit adalah suatu ungkapan yang khas yang telah membingungkan juga para juru tafsir dalam kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi maksudnya adalah biarkanlah sesuatu terjadi pada diri Ayub supaya tahu kepada siapakah sesungguhnya ia itu setia. Ya, kepada siapa sebenarnya Ayub ini setia? Rusakkanlah tubuhnya atau rusakkanlah kesehatannya
dan lihatlah apa yang terjadi, apakah dia tetap setia. Dan di sini cukup menarik, apa yang terjadi bukan juga terjadi di tempat kosong, ya. Apa yang terjadi bukanlah juga terjadi di tempat kosong. Dengan peristiwa pertentangan surga ini, seperti yang dinyatakan di sini dalam buku Ayub pasal yang pertama dan pasal yang kedua, terjadi dalam konteks semacam sebuah pertemuan antara makhluk-makhluk yang tidak jatuh ke dalam dosa berserta dengan Tuhan, dan di situ hadirlah setan untuk menuduh. Setan mengumpahkan tuduhan-tuduhannya secara terbuka, dan kita dapat melihat karakter Tuhan. Walaupun dia dituduh oleh setan, dia tetap memberikan suatu gambaran kepada panjang sabarnya dia, sehingga dia tidak pernah mau memaksa. Bisa saja dia bilang, enyahlah engkau iblis. Tapi ini adalah suatu permasalahan terhadap makhluk-makhluk yang lainnya juga, bahwa mereka harus melihat dengan secara transparan atau terbuka bahwa Tuhan itu kasih adanya, ya. Setan mengumpahkan tuduhannya secara terbuka, yaitu yang dilaksanakannya di depan makhluk-makhluk yang lain. Sepertinya tidak sopan. Si setan sebagai ciptaan menuduh Tuhan sebagai pencipta di depan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Tapi Tuhan adalah mempunyai karakter yang panjang sabar, dan dia akan membuktikan tanpa paksaan bahwa siapa sesungguhnya yang benar dalam pertikaian ini. Ide ini sangat cocok dengan apa yang kita ketahui tentang pertentangan yang sedang terjadi di dalam alam semesta ini. Itulah yang dituliskan di dalam Wahyu 12 ayat 7-9, dan dalam buku Daniel 7 juga ayat yang ke-10 menceritakan mengenai pertikaian yang sedang terjadi, yang dimulai di dalam surga ketika iblis atau Lucifer, pemimpin daripada penghulu malaikat itu, mulai timbul hati cemburu untuk mempengaruhi malaikat-malaikat yang lain agar memberontak terhadap hukum Tuhan. Tetapi rencana penebusan itu mempunyai tujuan yang lebih luas dan lebih dalam daripada hanya untuk keselamatan manusia. Jadi kita harus mengerti, tentu hanya manusia yang jatuh ke dalam dosa, tapi rencana keselamatan Kristus ini juga untuk memberi suatu kebebasan memilih kepada seluruh jagat raya ini. Ada malaikat-malaikat yang lain dan makhluk-makhluk ciptaan yang lain. Mereka ini juga dipengaruhi oleh bujuk rayuan daripada yang dikatakan oleh iblis mengenai sifat karakter Tuhan. Dan Tuhan, dia dengan sabar, dia tidak bisa memaksakan, dan dia membuktikan kepada seluruh jagat raya ini, kalian boleh memilih, dan saya akan membuktikan bukti kasih saya dalam permasalahan dosa ini, untuk kita dapat mengerti, untuk memilih kepada siapa kita memilih. Dan pilihan itu tidaklah dengan paksaan, karena Tuhan memberikan kebebasan. Apakah engkau mau memilih pemberontakan yang dilakukan oleh iblis, atau engkau dapat melihat kasihku yang sesungguhnya? Jadi bukanlah hanya sekedar untuk maksud demi manusia saja Kristus telah datang ke dunia. Bukan hanya sekedar untuk penduduk dunia yang kecil ini dapat menghargai hukum Tuhan sebagaimana mestinya, tapi juga membenarkan mengenai tabiat Tuhan yang sesungguhnya. Dan di hadapan alam semesta, tindakan Kristus dalam hal kematiannya bagi keselamatan manusia bukan hanya akan menjadikan surga itu bisa dicapai oleh manusia, tetapi juga di hadapan alam semesta ini, itu akan membenarkan Tuhan dan anaknya juga, yaitu Kristus, dalam cara perlakuan mereka terhadap pemberontakan setan. Itu akan menetapkan kekekalan mengenai hukum Tuhan yang merupakan gambaran karakter Tuhan. Hukum Tuhan itu adalah gambaran karakter Tuhan, ya. Bukannya hukum Tuhan itu diberikan untuk menyusahkan manusia, membatasi manusia, tapi hukum itu adalah untuk menjaga kita sebagai ciptaan dan seluruh makhluk alam semesta ini demi yang terbaik, karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk menyatakan kebenaran. Serta akibat dosa itu adalah membinasakan kita sendiri. Itulah yang disebut dosa, pelanggaran akan hukum Tuhan. Kalau kita melanggar,
maka dosa itu akan merusak kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Inilah sebenarnya yang ingin dinyatakan dengan pelajaran kita hari ini, kulit ganti kulit, yaitu frasa yang digunakan untuk kita dapat melihat bahwa tuduhan daripada iblis, rusakkan tubuhnya, rusakkan kesehatannya, maka dia akan berpaling atau dia tidak akan setia kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan pernyataan bahwa penurutan yang sesungguhnya bukan karena ketakutan, bukan karena adanya suatu upah atau suatu hadiah, tetapi Ayub itu setia bukan karena upah atau segala sesuatu hadiah, tapi Ayub dengan tulus dia mengasihi Tuhan Allahnya, karena memang Tuhannya dia kenal sebagai Tuhan yang peduli terhadap anak-anaknya. Begitu juga seharusnya dalam kehidupan kita, penurutan kita bukan karena kita ketakutan atau karena suatu hadiah yang ingin kita peroleh, yaitu kerajaan surga, tetapi kita menurut karena memang kita mengerti karakter Tuhan yang kita sembah, yaitu karakter Tuhan yang peduli dan selalu menyayangi dan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Kiranya Tuhan memberkati.